Because I feel again, I feel again, oh now. Oke guys, welcome back to me si Tole. Dan kali ini gue bakal ngecasterin arena kontes lagi, karena udah lama banget gue gak ngebacot di arena kontes ya guys. Banyak juga yang minta, bang ganti konten karena kalian bosan ya guys, kontennya top global, pro player gitu-gitu aja. Dan kali ini gue bakalan ngecasterin antara Indonesia melawan Singapura ya guys. Dulu juga gue pernah waktu zaman Lemon masih main arena kontes, RRQ, terus EVOS pada main arena kontes, tapi sekarang udah enggak. Dan kali ini di pihak Indonesia ada Star Egg guys. Star Egg ini squad yang lagi naik daun, kemarin abis ngalahin si Revo. Squadnya Emperor, kalau kalian tahu Emperor dan Ki, terus Fabians itu, dan siapa ya satu lagi kalau nggak salah, Edward ya kalau nggak salah. Itu Edward. Dan di langsung aja kita ke gamenya. Di sini Indonesia ada Star Egg Shin, Star Egg TZ, Vince Revici, Star Egg Cupu dan Bendot. Sedangkan di Singapura ada Amok, God of Kambing, Cempang, Tizit Muni dan Obi Buds sebagai Akai. Di sini si Sin pakai Hellcat, Tizit pakai Johnson, Nana sebagai Revici maksudku. Revici sebagai Nana, Cupu sebagai Harith dan Bendot sebagai Lapu-Lapu. Gua enggak tahu kenapa Singapura bisa ngelepas Harith guys ya. Karena mungkin mereka lebih milih Kimi daripada Harith, karena itu kalau kita lihat ada top global Kimi ya. Mungkin Singapura nomor 9 atau sekelas provinsi itu giminya. Dan ada Gusion, Akai, Aldous dan Minsitar. Oke, langsung aja kita ke in game-nya ya, guys. Oke, kita udah masuk ke in game-nya. Langsung aja kita lihat ini ada Star Egg Cupu sebagai Harith, guys. Gila, ini Singapura benar-benar ngeremin Indonesia sih ya. Karena ngelepas Harith gitu aja. Tapi di sana emang ada Kimi, tapi menurut gua masih OP-an Harith, guys. Karena licin banget, susah ditangkap gitu, guys. Si Harith itu langsung aja kita ini lihat Nana lagi di sini, ada Lapu-Lapu, Bendot sebagai Lapu-Lapu, dan sedangkan di mid udah mulai colek-colek minion. Kita lihat Minsitarnya sembunyi di bus, apakah bakalan ketarik salah satu dari mereka. Oh enggak, masih aman, farming nyantai aja. Star Egg Cupu mencoba untuk mengambil buff, sedangkan di atas Cempang solo lane, top solo top lane, mencoba untuk mengambil stack karena Aldous butuh stack ya guys ya. Di sisi itu sih draft pick sih kalah sih ya Indonesia. Emang Lapu-Lapu lagi OP sih, tapi menurut gua kalau ada Lapu-Lapu terus Harith di counter sama Minsitar juga udah nggak bisa apa-apa Indonesia. Karena Minsitar itu kalau udah di ulti di areanya tuh kan nggak bisa nyekil ya guys. Apalagi di sana juga ada Gusion, dan Gusion mungkin bisa ngecounter si Johnson juga karena Johnson butuh armor, sedangkan si Gusionnya match damage. Kita lihat Klomang berhasil didapatkan oleh siapa kali ini, berhasil didapatkan oleh Herket. Langsung saja menuju ke Minsitar. Di sana ada Gusion yang terkena hack dari Nana, berhasil first blood si Herketnya pak ya, berhasil mendapatkan first blood. 1-0 untuk tim Indonesia. Kita lihat di bawah, langsung aja ulti dapat dua orang. Kita lihat Kiminya kena, apa Akainya berhasil di kill oleh Harith pak. Gila, Harith masih sakit pak ya, walaupun di nerf itu menurut gua kalau nerf si Harith tuh di nerf skillnya guys ya. Kita lihat ada Dark Nevel dikeluarkan, di sana ada Aldous, apakah bakalan terbunuh kali ini. Ada immune dari Aldous, kita lihat masih berputar-putar. Malah flicker, Nana juga flicker pak. Kita lihat apakah berhasil dikill oleh Nana. Gila pak, Nananya GG banget. Gua kira ternyata di bawah double kill pak untuk Kimi pak. Wah bahaya nih. Kita lihat triple kill untuk Kimi, berhasil membunuh Johnson kali ini. 4 orang dari tim Singapura berhasil mengalahkan tim Indonesia di bottom lane. Langsung aja colek-colek turtle untuk tim Singapura. Kita lihat di sana ada Harith yang udah mengetahui posisi mereka, apakah bakalan langsung di ulti. Ada ulti dari Harith, kita lihat mencoba untuk blok Minsitar, berhasil dapatkan oleh Kimi turtle-nya, berhasil mendapatkan Minsitar, tapi berhasil di shutdown oleh si Kimi pak. Di sana ada 3 orang dari tim Indonesia, kita lihat dicolek-colek. Iya, apanya yang dicolek? Pulang aja. Di sana ada Hellcat yang buy one sama Aldous, kalah level pak Aldousnya. Kita lihat apakah bakalan mati ini Hellcatnya pak. Wow, digocek-gocek sama si Aldous, dan berhasil mendapatkan si Aldous Hellcatnya pak ya. Kita lihat di sini mencoba untuk mendapatkan turret bawah, masih ada satu minion, udah nggak ada, mundur.
mundur mid lane masih lengang-lengang Pak ya, karena dari tadi gusinya ke bawah dan tim dari Indonesia si TZ, Bendot itu pada ke bawah semua. Langsung saja nyetir kita, Hetayo, langsung aja mau kemana kamu co, ayo tabrak tim Singapura co, ayo di bawah ada Kai dan Kimi, kita lihat berhasil menabrak Kiminya, kita lihat apakah bakal tersadon Kiminya, lapu-lapu ada execute dari Johnson, berhasil mendapatkan Kimi, Johnsonnya co yang ngekill anjing. Di sana ada ulti dari Min Sitar, kita lihat Kadal berlari begitu saja, di backup oleh Nana. Wow, Haritnya berhasil mengekill Akai lagi, Pak. Wow, Harit benar-benar OP, Pak. Di sana tersisa Gusion melawan 3 orang, berhasil mendapatkan lapu-lapu kali ini. Kita lihat dikejar sama Johnson dan Haritnya, Pak. Apakah tersedon? Berhasil dibunuh, Pak, Gusionnya. Emang kalau Harit tuh OP di skillnya ya, Pak. Biarpun diilangin damage-nya juga masih susah gitu loh ngelawan si Harit, Cok. Kenapa nggak di ban gitu? Kenapa lebih milih Kimi? Kita lihat di atas Johnsonnya mulai berputar-putar lagi attack sebagai kode untuk mengetek. Kita lihat mengejar si Aldous kali ini, Pak. Apakah Aldous masih berhasil untuk kabur? Kita lihat ditabrak oleh Johnson. 3 orang berhasil men-shutdown si Aldous. Wow, Johnsonnya lagi, Pak, dapat kill, Pak. Nggak dikasih sama kecoa, diladekin deh. 3 hero dari Singapura mencoba untuk death mid. Tapi di sana Haritnya kayaknya udah tahu ya, Pak, langsung menuju ke top lane. Woi, kayaknya kena geng, Pak, ini Haritnya, Pak. Apakah masih bisa kabur? Masih bisa kabur, tapi dikejar sama Gusion. Kita lihat berhasil mendapatkan si Harit, cocok Harite. Star XTZ bersama Nana di sini mencoba untuk menabrak mid lane. Kita lihat dapat 4 orang. Kita lihat ada Dark Knight Force dikeluarkan. Apakah berhasil meratakan tim Singapura? Tapi di sini lapu-lapu udah sekarat, Pak. Hati-hati. Helketnya juga mundur. Di sana ada Min Sitar. Menarik siapa entah nggak tahu. Di sana ada Gusion masuk. Wow, rata, Pak, Indonesia, Pak. Hati-hati, Pak. Udah sekarat semuanya. Nananya berhasil disadon oleh Gusion. Ada 3 hero dari Singapura di sini di mid lane. Di sana ada Red dapat 3 hero dari Singapura. Kita lihat pakai sprint, Pak. Kabur, Cok. Kabur gue, Cok. Ra kabur mati, Cok. Ayo, Cok. Nggak berhasil membunuh Min Sitar ternyata. Aldusnya free farm. Wow. Sedangkan perolehan God terpaut 2000 untuk Indonesia memenangkan gold ya, Pak. Mencoba untuk mendapatkan kelomang dan stuck. Udah level 7, Pak. Hati-hati. Ini endless battle-nya juga nambah menjadi ada Dragon Fall dikeluarkan oleh Hellcat, berhasil didapatkan oleh Hellcat, Pak, kelomangnya. Gusion. Ada Gusion dan Misitar mencoba untuk melawan Nana dan berhasil tarik dan langsung dikeluarkan ulti. Di sana ada Gusion dan berhasil killing spree, Pak, untuk Gusion. Cok, hati-hati, Cok, hati-hati. Ya, kita lihat mencoba berputar-putar, meledek lagi Star XTZ. Memang user tank satu ini GG banget, Pak. Ya, dia GG banget, Pak, main Johnsonnya, Pak. Kita lihat kali ini apakah berhasil membawa Indonesia dalam kemenangan arena kontes. Wow, ternyata turtle, Cok, Singapura. Tapi di sana berhasil mendapatkan turret bagian bawah, ada ulti dari lapu-lapu mencoba untuk maju. Di sana ada Harit berhasil mendapatkan 2 hero. Kita lihat dikepung, Pak. Mati gue, Cok. Mati kalau Johnson mana, Cok? Ayo, Johnsonnya tabrak Kimine. Tapi udah berhasil dibunuh duluan sama lapu-lapu. Tapi lapu-lapu di situ juga mati. Di sana ada Gusion mencoba untuk mengejar Harit dan di sini mega kill untuk Hellcat-nya, Pak. Mega kill juga untuk Gusionnya, ternyata berhasil mengejar Harit, Cok. Oh. Berputar-putar saja si TZ. Apakah bakalan nabrak Min Sitar dan Gusion? Di sini ada Nana mencoba untuk membackup, tapi ulti dikeluarkan oleh Min Sitar, belum berhasil menarik si Nana, tapi wes dijadiin kambing duluan, Cok. Dan masih berputar-putar si TZ. Apakah bakalan menabrak? Belum, masih berputar begitu saja. Lapu-lapu mencoba untuk dev bottom lane. Mencoba untuk berputar lagi. Weh, acu muter terus, Cok. Remblong, awas, remblong. Remblong, awas. Kita lihat bakalan kemana ini si TZ ini. Tayo, awas, ada mobil, awas. Teror. Tuh, gila. Dive-nya, Pak. Keren, di sana ada Aldous. Apakah bakal menabrak Aldous? Enggak.
belum saatnya ngeledek lagi, cok. Asu ini emang si Johnson ini bakal muter kemana lagi ini. Woi, tabrakin dong, tabrakin. Kita lihat apakah bakalan menabrak di mid lane. Ada 3 hero dari Singapura, apakah bakalan kena semuanya? Belum berani tabrak tuh, malah ngeledekin anjing. Ngeledekin terus, cok. Wow, ini mencoba untuk war di atas. Di sana ada Hellcat dan Nana. Apakah berhasil di showdown Hellcat-nya, Pak? Berhasil. Enggak berhasil. Di sana ada ulti dari Aldous. Siapa yang berat-berat? 4 hero, cok. Ayo. Wih, gila ini. Wih, wombo combo. Mati semua rata. Roto, cok. Tinggal AK-nya. Kejar, cok. Ada stun dari itu. Berhasil dikill lapu-lapu. Gila, masih ada Kimi. Masih ditabrak lagi, cok. Tabrak Kiminya, cok. Di sana ada Johnson. Ayo, apakah bakalan mati ini Kiminya? Berhasil killing spree untuk Hellcat. Berhasil dibunuh oleh Johnson. Ditabrak oleh Johnson maksudnya. Sorry guys. Gua terbawa suasana gila. Dari tadi ngelihat Johnson muter terus juga. Ini ngebacot nih pasti nih. Wow, ternyata lapu-lapu udah mulai lot di sini. Anjing lah si Johnson-nya, cok. Muter-muter terus dari tadi ya. Tapi GG juga loh dia, muter-muter gak nabrak. Konsentrasinya tuh loh full gitu loh. Tapi kalau udah kebiasaan sih ya bisa lah ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Di sana ada Aldous mencoba untuk mengulti si Harry, tapi mundur begitu saja karena tahu ada lapu-lapu di sana. Kembali lagi bersama Nana kali ini, City Z sebagai Johnson. Siapakah yang bakal ditabrak kali ini? Apakah bakal ngeprank kayak tadi, muter-muter doang, menunggu momen yang tepat untuk menabrak 4 orang kayak tadi, guys? Gila, itu perhitungan banget loh, guys. Gak nabrak begitu teman-temannya. Waduh, ternyata nggak berhasil untuk mendapatkan Gusion. Melakukan ulti Gusionnya, flicker ke depan. Udah kayak main bola, cok, gua casternya. Kita lihat di sini ada Harith melawan Gusion. Siapakah yang bakal menang? Wow, mendapatkan ulti. Wow, kita lihat lah. Tapi di sana ada 4 backup dari tim Singapura. Ada Akai yang meloncat-loncat bagaikan kodok, tapi belum berhasil mendapatkan Harith. Di sana ada melet-melet dari Johnson, cok. Aduh, Johnsonnya dari tadi muter mulu, cok. Kita lihat mid-nya diwarin enggak? Mid-lah. Oh, Nana berhasil dibunuh. Oh, kenapa Nana kok berhasil dibunuh, cok? Kasihan itu. Nana kenapa di-kill, woi. Ya, kita lihat masih muter-muter aja. Gua bosen, cok. Cepatlah. Cepatlah, ayolah. Tabraklah. Masih muter di sana dapat Akai, tapi di sana ada Hurricane Dance mencoba untuk kabur mendapatkan lapu-lapu. Kita lihat berhasil mendapatkan lapu-lapu kali ini. Oh, lapu-lapunya terlalu offset masuk ke dalam gara-gara Dark Knight Fall dong. Gara-gara Hurricane Dance. Tapi di sana ada Dark Knight Fall dikeluarkan oleh Hellcat. Kita lihat Mincitarnya juga udah ulti di mid lane. Malah ke situ, cok. Hati-hati, cok. Di sana ada loncatan dari Akai. Ada ulti juga dari Harith. Kita lihat ada 4 hero di sana dari Singapura. Separuh, tapi di sana masih ada pasif dari si Harith. Kita lihat 1 2 3 gocek. Enggak berhasil membunuh si Harith. Padahal 4 hero. Ada tabrakan dari Johnson, tapi di sana dia malah mundur, cok. Anjing lah, gua kirain maju ke depan. Tapi di sana ada Nana, gila. Nananya berani banget Nana. Salut gua sama Vince Revici. Masih ngeledek-ledek Pak City Z. Kita lihat. Minta backup apa itu, cok? Masa ngambil buff aja minta backup. Nabrak begitu saja. Kita lihat ketolongan yang sangat hakiki di arena kontes kali ini dari squad Star Egg. Muter lagi. Muter sama Harith, SX cupu. Mau kemana ini? Nananya keculik, Pak. Ada Hurricane Dance, semua ulti tertuju pada Nana. Ya Allah, kenapa Nana gua dibunuh, cok? Nana kenapa mati? Wah, tapi di sana berhasil mendapatkan si Gusion kali ini. Berhasil di-kill oleh Johnson-nya, monster kill, anjing. Kenapa Johnson bisa monster kill? Dia pakai Escud sih. Wow, berhasil didapatkan oleh Hellcat Aldous-nya, Pak. Muter lagi, anjing. Kita lihat lapu-lapunya berhasil membunuh si Kimi. Jalan muter lagi. Apakah dia bakal menabrak nih? Set. Gila. Di sana ada ulti dari Mistar juga. Kita lihat double kill untuk lapu-lapu. Wow, bendot, gila. Wah, ledek-ledekan di depan base. Biasa. Pro player mah bebas. Kita lihat apakah berhasil menabrak mid lane.
Iya, 1, 2, 3. Apakah Akai ketabrak? Enggak ketabrak dong. Muter lagi, enggak nabrak loh, Cok. Gila apa kui? Woi, malet-malet terus. Jansennya parah, Cok. Ini mah nge-troll, parah. Para kita lihat di mid lane udah ada ulti dari Harith, mega kill untuk Harith, kita lihat muter lagi tuh, masih ada Dark Nevel dikeluarkan oleh si Helke, double kill untuk Helke. Tabraklah aduh, masuk ke base tuh. Ada ulti dari Lapu-Lapu, sakit banget Pak, sakit sekarang Lapu-Lapu. Muter lagi dong, siapa yang bakal tabrak sana? Minsitar berhasil ditabrak oleh Jansen, mega kill untuk Helcurt. Kita lihat apakah bakalan di end kali ini. Unstoppable wipe out untuk tim Indonesia. Wow, GG Indonesia. Ayolah. Ini di end nih, di end nih. Di end enggak nih? Di end nih. Masih ngeledekin tadi Nananya maju ke depan base. Wow, kita lihat Gusionya kena hack, tapi udah selesai duluan, guys. Wow, GG banget, Pak. GG banget tim Star Egg. Apalagi Jansennya tuh. GG banget, GG parah, Cok. Oke, guys. Oi, kita lihat MVP-nya Harith, Pak, ya. Di sini MVP-nya Harith dan si Jansen lumayan lah, masih dapat gold. Di sana Aldous-nya nggak bisa gerak, Pak. Nggak dikasih nafas sama sekali dari tim Indonesia. Oke, guys. Jadi gitu aja arena kontes antara Indonesia dan Singapura kali ini. Gua si Tole, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video gua. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, komen di bawah. Kalau kalian gak suka, dislike aja. Oke, gua si Tole and peace out.